Halo guys, welcome back to my channel. Sebelum kalian lanjut ke videonya, jangan lupa kalian like video ini sebanyak-banyaknya dan share video ini ya. Dan jangan lupa kalian klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru. Dan jangan lupa tinggalkan komen kalian di bawah kolom komentar ya. Lesti Kejora dan Rizky Billar sukses menjadikan para penggemar mereka baper. Inilah beberapa potret manis kebersamaan mereka. Mulai dari saling menguatkan, sama-sama ditinggal nikah, hingga berbalas lagu cinta. Lesti Kejora kembali menjadi perbincangan hangat warganet. Kali ini, bukan lantaran dirinya yang menghadiri pernikahan sang mantan kekasih, Rizky The Academy. Namun karena momen manis Lesti Kejora dengan aktor muda Rizky Billar yang menjadikan para penggemar mereka baper. Pertemuan pertama antara Rizky Billar dan Lesti Kejora terjadi saat keduanya menjadi bintang tamu dalam acara yang sama, yaitu di acara Tukul on Main Show Indosiar pada hari Kamis, 23 Juli 2020. Kebersamaan keduanya yang tampak tersipu malu hingga saling menggoda menjadikan keduanya trending. Pertama mereka, Rizky Billar dan Lesti Kejora lalu membuat konten bersama. Pertemuan kedua antara Rizky Billar dan Lesti Kejora sontak membuat heboh warganet. Terlihat Lesti Kejora dan Rizky Billar membuat konten bersama. Lihatlah ekspresi malu-malu Lesti Kejora saat digoda oleh Rizky Billar. Rizky Billar dengan sengaja memegang tangan Lesti Kejora. Sontak, Lesti Kejora pun tersenyum bahagia. Namun sedikit malu-malu. Kebersamaan antara Lesti Kejora dan Rizky Billar sontak membuat warganet heboh. Warganet ikut bahagia melihat kebahagiaan Lesti dan Rizky Billar. Para penggemar merasa bahagia melihat Lesti Kejora dan Rizky Billar bisa tersenyum bahagia. Setelah mereka sama-sama ditinggal nikah oleh sang mantan kekasih. Kita doakan saja yang terbaik untuk hubungan Lesti Kejora dan Rizky Billar. Yang terpenting mereka berdua bisa bahagia.